Selamat sejahtera semua. Seven Seater merupakan kereta yang lebih fokuskan kepada praktikaliti dan keselesaan penumpang. Biasanya, target market untuk kereta-kereta Seven Seater adalah keluarga. Sebelum ni, kereta-kereta Seven Seater tidak begitu menarik. Nampak macam kotak, desain tak cantik dan sebagainya. Zaman sekarang, ramai suka SUV. Seven Seater MPV pun, desainnya nampak macam SUV pada zaman sekarang. Baik. Dalam video ni kita akan tengok 7 seater bakal masuk pada tahun ini. Proton X90. Model ni berasaskan Geely Hauye, di mana ia adalah SUV yang mempunyai 5 atau 7 tempat duduk di China. Ada beberapa gambar spy shot kereta ni atas jalan raya negara kita. Persoalannya, adakah model ni akan menggantikan Proton Exora? Jawapannya tidak pasti. Tetapi, ini adalah masa untuk menggantikan Exora sebab Exora dah berusia 13 tahun. Pro 2 Alza. Sama macam Exora, Alza generasi sekarang juga berusia 13 tahun. Sama seperti Arus, Alza generasi baru juga akan menjadi kembar kepada Toyota Avanza. Honda BRV. BRV zaman sekarang dilancarkan pada tahun 2017. Model ni pernah mengalami fasa facelift pada tahun 2020. Kekurangan yang terdapat pada model ni adalah kekurangan ciri-ciri keselamatan zaman sekarang. Tetapi, model baru akan dilengkapi dengan kelengkapan tersebut. Model facelift Honda BRV sudah pun dilancar di Thailand. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya minta maaf jika terdapat apa-apa kesalahan dalam konten saya. Jumpa anda dalam video seterusnya. Bye.